Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keizinan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Dan majlis ilmu kita pada malam ini, kita akan mulakan dengan tajuk mengenal jin, ataupun perkara-perkara yang berkaitan tentang alam jin, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis, dalam Sunan Sittah, dalam hadis-hadis yang sahih, maupun yang disebutkan secara panjang lebar huraiannya oleh para alim ulama dalam kitab-kitab mereka yang muktabar. Maka pada malam ni, sedikit sebanyak perkara yang berkaitan tentang alam jin. Sekitar permasalahan kehidupan dan kaitannya golongan jin dengan manusia, kita akan cuba rungkaikan seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sambil-sambil kita duk mendengar ceramah dan kuliah ni, akan ada soalan, tabung soalan yang akan diedarkan. Sekiranya tabung soalan tu datang dekat tuan-tuan, ada pen dengan kertas, tolong tulis soalan. Dan siapa-siapa yang tulis soalan, tolong tulis sekali dengan nama. Saya akan panggil lepas pada tu, lepas saya baca soalan tuan-tuan di akhir, saya akan panggil tuan-tuan dan tuan-tuan akan dapat hadiah untuk melihat jin pada malam ni. Pasal ramai sangat, jadi saya tak boleh bagi semua orang tengok. Saya hanya bagi pada orang yang tulis soalan saja. Eh, siapa-siapa yang tak tulis soalan, berarti dia main sekadar nak dengar, macam tak apa nak ambil tahu dengan cerita-cerita lah. Dia dah main cerita pasal jin, aku dengar bila kan. Eh, dia pun ingat takkan nak habis masa lalu gitu. Jadi dia pun tak apa minat nak cerita pasal jin ke, pasal orang ke, aku kira apa kan. Janji aku main di masjid, habis semayang aku belah balik. Jadi dia tak apa minat dia, kita tak pergi tengok. Sebab benda ni kita dapat memahai, bukan senang. Ya, dan insyaAllah mana buat tak ambil, duk tak apa ambil kisah, duk tidur dalam majlis ni. Sekejap lagi saya suruh tuyul saya ikut tuan-tuan balik. Ha, jangan buat main. Malam ni kita dah habak dah, kita ada pameran untuk jin dan tuyul. Ya, jadi tolong jangan lena masa saya mengajak. Siapa-siapa lena, sekejap lagi saya suruh dia cekik lehak. Melawak lah tuan-tuan, jangan duk serius sangat. Kalau serius jangan duk di Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang memang cakap lagu tu. No? Kecuali kalau tuan-tuan bukan orang Pulau Pinang. Nah? Dan pada akhir program kita insyaAllah, kita akan buat sedikit doa, zikir. Sekiranya tuan-tuan ada bawa air mineral, ataupun dijual di, mungkin di luar tu ada sikit-sikit lah, beberapa botol yang dijual. RM1, RM2, tuan-tuan boleh beli. Kita boleh buat doa wirid sikit sebelum kita tutup majlis kita pada malam ni. Saya tak buat panjang, hari ini ringkas maklumat ilmu sikit. Sebab kita bersiri ya tuan-tuan. Ini adalah siri yang pertama. Ingat-ingat saya buat lebih kurang dalam 18-19 tahun yang telah lalu. Saya cerita tentang bab jin ini di Masjid Jelutong. Lepas pada tu saya pergi sambung belajar di Mesir. Dan saya pun dah balik. Dan saya buat pada tahun 2000 ke 2001. Sekarang dah 2018. Jadi kita buat ulang balik, ulangan balik, dan ada banyak maklumat-maklumat tambahan
yang kita dapat hasil daripada dalam tempoh antara tahun 2000 sehingga ke 2018 ni. Maka banyak benda yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, sebahagian apa yang termaktub di dalam kitab-kitab para alim ulama, sebahagiannya tentang pengalaman-pengalaman kita dalam menghadapi orang-orang yang terkena gangguan jin, iblis, setan ni insya-Allah. Jadi pada malam ni tuan-tuan diberikan satu keluasan untuk bertanya soalan. Sebelum daripada sambil-sambil saya duk urai ni, ada tabung tuan-tuan ada masalah, jangan tanya berkaitan dengan alam jin lah, sebab yang tu saya akan huraikan. Contohnya tabung soalan mai, ustaz apakah nama jin? Tak payah, yang tu dah ada dalam senarai saya. Ustaz jin makan apa? Yang tu dah ada dalam senarai saya. Tak payah tulis soalan macam tu. Soalan berkaitan jin saja tak payah tulis dalam ni, dalam soalan. Hanya tulis masalah tuan-tuan. Assalamualaikum ustaz, saya sakit macam ni, saya ada masalah macam ni, saya pernah pergi jumpa bomoh, bomoh tu kata macam ni. Yang tu saya nak dengar. Okey, kalau tuan-tuan nak tulis soalan, tuan-tuan tulis soalan berkaitan tentang masalah yang tuan-tuan hadapi. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian nanti dapat membantu merungkaikan tuan-tuan punya permasalahan. Ataupun tuan-tuan ada benda yang disyorkan oleh Tok Bomoh mana-mana. Saya pergi jumpa Bomoh ni kata suruh saya mandi air acak 7 timah. Bolehkah ustaz buat macam ni? Mandi air acak. Kan, air parit. Okey, yang tu saya nak tahu. Cerita sikit detail apa dia benda-benda tu, yang tu kita nak kongsi benda yang berkaitan realiti kehidupan tuan-tuan. Macam tadi ada Pak Haji tu kata, "Assalamualaikum ustaz, cucu saya ni malas nak pergi sekolah. Boleh tak ustaz bagi penerangan sikit macam tu macam ni?" Bagi masalah tuan-tuan. Apa masalah yang dihadapi oleh tuan-tuan, keluarga tuan-tuan, anak cucu tuan-tuan, kawan-kawan jiran kita, tulis sikit dia punya permasalahan. Dan tak payah tanya soalan berkaitan jin, kerana yang tu akan saya huraikan dalam siri-siri berikutnya. Mungkin tidak pada siri kali ini, tapi pada siri akan datang insyaAllah. Siri kali ini kita mula dengan malam 31 Ogos ini, sebab malam esok tuan-tuan semua cuti. Jadi malam ni pun tuan-tuan semua insyaAllah cuti. Jadi kita buat pada malam ni, dan pada siri akan datang kita akan sambung pada setiap hari Ahad minggu keempat. Hari Ahad minggu keempat. Jadi setiap hari Ahad minggu keempat, siri yang kedua, siri yang ketiga, siri yang keempat. Saya rasa mungkin 4-5 siri, mudah-mudahan habis pengenalan tentang mengenal jin dan perkara yang berkaitan tentang alam jin, khurafat dan sebagainya yang perlu kita jauhi insya-Allah. Pertama kali ingin saya sebutkan tuan-tuan bahawa mempercayai kewujudan jin itu adalah sebahagian daripada beriman dengan perkara yang ghaib. Salah satu daripada rukun iman adalah mempercayai perkara yang ghaib. Perkara yang kita tak nampak, yang tak dapat dirasai dengan panca indera kita. Sesuatu yang tak dapat dilihat, tak dapat dicium, tak dapat dirasa, tak dapat didengar, tak dapat disentuh. Maka ianya adalah perkara ghaib. Maka mempercayai perkara yang ghaib ini adalah sebahagian daripada rukun iman. Ini bererti mempercayai kewujudan jin ataupun syaitan itu hukumnya adalah sebahagian daripada rukun Islam, rukun iman. Sesiapa menafikan tentang kewujudan jin, bererti dia telah menafikan sebahagian daripada rukun iman yang boleh merosakkan akidahnya. Sebab sebahagian daripada orang dia tak percaya langsung. Dia ada tiga golongan. Golongan pertama, golongan yang memang ta'asub dengan jin. Sikit-sikit jin, sakit gigi pun jin, sakit perut pun jin, demam pun jin, sakit kepala pun jin, semua benda pun jin. Kalau sakit apa pun dia kira bomoh ya. Dia ubat apa pun dia tak makan. Panadol lagi dia tak mahu. Ini dunia aku tak mahu ambil tahu. Kan, ubat-ubat ni memang bohong lah. Ini semua kita kena pergi. Ini semua jin punya pasal. Jadi dia ni kira memang ta'asub dengan jin. Ini satu golongan. Satu golongan lagi yang memang tak percaya langsung tentang kewujudan jin. Bagi dia, semua perkara dalam dunia boleh dihuraikan dengan fakta sains. Kononnya mereka adalah sebahagian besar terdiri daripada saintis. Saya kata sebahagian besar, ada juga saintis yang percaya. Dan juga doktor-doktor. Bukan semua doktor lah. Okey, bukan semua doktor. Ada doktor, kebanyakan
dia tak percaya. Jin-jin ni semua dia tak percaya. Dia bagi dia semua benda boleh dihuraikan dengan fakta sains. Semua benda ada ubatnya. Ada juga doktor yang tak percaya. Doktor, dia doktor, dia medical doctor. Tapi sempoi doktor ni, dia percaya pada jin. Siapa mai klinik dia, dia akan bagi jarum, dia akan bagi telur, dia akan bagi limau. Dalam sekiranya dia ni didapati oleh pihak Kementerian Kesihatan, dia boleh ditarik lesen dia daripada menjadi medical doctor. Sebarang doktor, medical doctor, tidak dibenarkan membuat rawatan alternatif. Jadi saya pernah hadiahkan buku saya tajuk Khurafat Menurut Al-Quran dan Sunnah pada doktor ni, dengan harapan mudah-mudahan dia insaf. Kalau dia nak jampi, saya tak marah. Kalau ada orang sakit, dia mai, dia baca Fatihah, baca ayat kursi, saya tak marah. Persoalannya, belajar di mana berubat dengan menggunakan telur, limau dan jarum. Nombor satu, ianya bercanggah dengan perubatan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan sebagai at-tibbun nabawi, perubatan cara Nabi dak? Kalau perubatan cara moden ataupun alternatif sekalipun, kalau jarum pun doktor dia ambil, dia jahit, dia tak ada ambil jarum bawa di tapak kaki, bawa plaster, tak ada. Perubatan cara alternatif sekalipun, kecuali yang beramal secara ilmu sihir, yang ni saja yang duk menggunakan, nah, duk guna limau. Limau ni tak salah, tuan-tuan. Dia mengandungi ekstrak-ekstrak di dalam limau tu, boleh membantu untuk segarkan badan. Tapi kalau limau belah dua, potong, picit dalam mata, melupak lah, tuan-tuan. Bila orang melupak, dia kata apa? Dia kata orang ni kena jin, orang ni kena jin. Ya, jangan kata ayat limau, kulit limau pun kita tak tahan dah. Kadang-kadang penipuan-penipuan yang dibuat oleh masyarakat. Kita pula tuan-tuan, bila ada saja masalah dalam hidup, ada masalah, ada gangguan kononnya macam tidur tak boleh lah, mimpi benda pelik-pelik, akhirnya orang pun kata, oh, dia tu boleh berubat. Dia tu siapa? Yang kata boleh berubat tu, dia tu siapa? Dia tu belajar tak tentang alam jin? Kalau dia belajar, kitab apa yang dia buka tentang alam jin? Kita nak tanya. Dan apa kefahaman dia, sejauh mana kefahaman dia tentang alam jin? Adakah dia dengar mulut demi mulut siapa orang yang cakap, ataupun dia buka kitab, dia pergi mengaji, dia dengar apa yang para alim ulama yang cakap? Hari ini ramai sangat orang teringin nak jadi bomoh. Teringin sangat. Konon, saya sokong kalau tuan-tuan sekadar nak membantu orang, nak sihatkan orang, nak tolong orang, yang tu tak jadi masalah. Tetapi dalam kita nak membantu orang, apabila kita terlibat dengan benda-benda yang haram dan khurafat, maka di sinilah timbulnya benda-benda yang bercanggah dengan ajaran Islam. Dan insyaAllah kita akan bincang panjang lebar. Di sana terdapat dalil yang begitu banyak tentang kewujudan jin. Tadi saya cerita tak habis, ada tiga golongan. Golongan pertama, golongan yang tak percaya jin langsung. Bagi dia semua benda boleh diuraikan dengan fakta sains. Golongan kedua yang ta'asub dengan jin. Apa-apa semua jin, semua jin. Sekejap lagi dia dah sembang-sembang, dia kata, oh mbak, bulu rumah ni eh, jin tu. Tengah-tengah duduk sembang, mbak cicak bunyi, mbak jin. Semua jin, semua jin. Bagi dia semua benda jin. Itu nombor dua. Golongan ketiga, golongan yang duduk di tengah-tengah, ya, ada masa dia menggunakan rawatan yang berkaitan tentang yang ruqyah dan sebagainya, sekiranya berkaitan tentang alam jin dan sebagainya, gangguan sihir, dan sekiranya bukan berkaitan perkara tersebut, perkara sakit tersebut dapat dihuraikan dengan fakta sains, umpamanya demam, sakit tekak, tonsil, barah dan sebagainya, dia buat rawatan dengan rawatan moden dan sebagainya, maka dia fleksibel. Ada masanya dia makan ubat, ada masanya dia berubat, maksudnya dia ambil, dua-dua dia terima, dua-dua dia pakai, ya, mengikut keperluan dan keadaan dia. Maka kita nak jadi golongan yang duduk tengah-tengah ni. Jangan terlalu ta'asub semua jin. Jangan terlalu pula tolak terus mentah-mentah semuanya yang berkaitan tentang alam ghaib. Di sana terdapat beberapa ayat-ayat Quran yang menyabitkan tentang golongan jin. Antara lain dalam surah Jin, ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan olehmu wahai Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun, aku telah diutuskan kepada aku bahawa terdatangnya satu golongan daripada jin untuk mendengar ayat-ayat yang dibacakan daripada ayat-ayat Allah. Minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, maka lalu mereka berkata sesungguhnya kami mendengar Quran itu begitu ajaib. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, cerita kepada orang bahawa ada satu kumpulan, ada nafarun minal jin mai jumpa kamu dan mendengar, dan kamu diutuskan untuk golongan jin dan manusia. Nabi Muhammad bukan diutuskan hanya untuk manusia, tapi untuk golongan jin dan manusia. Dan di zaman Nabi pun ada golongan-golongan jin ni yang mai satu puak demi satu puak datang mempelajari Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah di sana akan kita bincang nanti, ada golongan jin yang Islam dan ada golongan jin yang dinamakan golongan jin yang kafir. Walaupun ada setengah-setengah orang mengatakan jin Islam tu adalah bunian, tapi saya minta maaf tuan-tuan, hasil kajian saya, saya tidak menerima, secara peribadi saya tidak menerima perkataan bunian. Bagi saya bunian tu adalah rekaan daripada orang tertentu, gambar-gambar filem-filem Melayu semata-mata, dan bunian tidak wujud. Yang wujud adalah jin, sama ada jin Islam ataupun jin kafir. Ada orang kata jin Islam tu adalah bunian, bubuhlah nama apa dia tetap jin. Tetapi tidak ada istilah yang namanya bunian, sebab di alam, di dalam dunia bahasa Arab tak ada satu perkataan yang dikaitkan dengan bunian. Hanya alam Melayu saja. Oleh kerana dia bercampur dengan fahaman dan ajaran agama selain daripada Islam sebelum kedatangan Islam di negara kita yang tercinta ini. Ada dah agama-agama lain dengan macam-macam fahaman khurafat, dengan macam-macam fahaman yang bercanggah dengan Islam. Semuanya bercampur aduk. Bila Islam mai, benda tu duk bercampur, benda bercampur, Islam duk mai, duk tapi antaranya tuan-tuan, tidak ada bunian dan tidak dibenarkan berkahwin dengan bunian. Itu adalah jin. Nanti kita bincang boleh ataupun tidak, fatwa-fatwa ulama yang muktabar, boleh tak berkahwin. Imam Suyuti rahimahullahu taala mengarang sebuah kitab khusus membincangkan setebal ini dan membincangkan hukum berkahwin dengan jin. Dalam ayat yang ke-6 daripada surah Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada terdapat beberapa lelaki di kalangan manusia meminta pertolongan daripada beberapa lelaki daripada jin. Dia kata birijalin minal jin. Ini menunjukkan bahawa bila ada rijal daripada jin, bererti ada nisa minal jin. Ada lelaki daripada jin, bererti ada perempuan daripada jin. Maksudnya jin tu juga ada lelaki, perempuan dan sebagainya. Tapi saya tak tahu kalau ada jin ni LGBT, nanti insyaAllah kita bincang di masa-masa akan datang. Kan? Dan ni kena bincang sikit pasal LGBT. Sebab manusia berlambak lah ni duk jadi LGBT. Maka kita nak tengok ada tak jin yang terlibat dengan LGBT. Ha. Ataupun silap-silap hari bulan, mereka ni memang jin ke apa kita tahu. Lagi kita tengok balik. Ha? Maka dalam ayat ni Allah Ta'ala berfirman, ada beberapa lelaki di kalangan manusia meminta pertolongan kepada beberapa lelaki di kalangan jin. Maka walaupun dalam ayat ni cerita meminta pertolongan kepada beberapa lelaki, ulama mengatakan min babit taghlib, daripada bab mempermenangkan lelaki ke atas perempuan, termasuk juga lelaki maupun perempuan. Tak kira dia lelaki, dia minta tolong kat perempuan ke, kat jantan ke, janji manusia minta tolong dengan jin. Berdasarkan ayat 6 surah Jin ini juga, ulama mengatakan sama ada dia meminta pertolongan, dia minta bantuan, dia dalam keadaan susah ataupun dia berkahwin dengan golongan jin, hukumnya adalah haram. Maka kata Allah fazaduhum rahaqa, maka bertambah-tambahlah dosa dan kesombongan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surah Al-Ahqaf ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ingatlah ketika mana kami hadapkan kepada engkau wahai Muhammad satu kaum daripada golongan jin supaya mereka mendengar Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Maka tatkala mereka hadir berdekatan dengan Nabi Muhammad, nah maka mereka berkata sesama mereka, ansitu, diam, dengar apa yang Nabi nak baca. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin. Setelah mana selesai, habis Nabi pun dah baca ayat Quran, dah hurai dah ayat Quran, dah selesai belajar dengan Nabi Muhammad, mereka kembali kepada kaum mereka memberikan peringatan. Ini tiga ayat Quran yang saya datangkan pada malam ni. Yang keempat, ayat yang selalu kita diperdengarkan dalam surah Ar-Rahman. Ya, dalam surah Ar-Rahman diulang-ulang berbelas-belas kali dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu berdua, fabi'ayyi ala'i rabbikuma, rabbikum Tuhan kamu, kalau rabbikuma kamu berdua, kalau rabbika kamu satu orang lelaki, rabbiki kamu satu orang perempuan. Rabbikuma merujuk kepada dua orang, khitab kepada dua orang. Siapa dia? Dua jenis, dua orang, tak kira lah dia orang tak orang, dua benda. Khitab pada dua benda, pada gelas dengan botol. Ni contoh dua benda, merujuk kepada dua benda. Maka nikmat Tuhan kamu berdua, kamu berdua tu siapa dia? Jin dan manusia. Maka ini menjadi dalil. Tuhan tanya, maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu dustakan? Ini menunjuk, ini semua dalil-dalil. Belambak lagi ayat Quran, cerita pasal golongan jin, cerita pasal syaitan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa dalam Islam kita mempercayai kewujudan jin, tetapi tuan-tuan, kita percaya golongan jin, golongan jin. Kita tak boleh menganiayai golongan jin, dan sekiranya kita diganggu oleh golongan jin, kita dituntut supaya berubat, ikhtiar, ruqyah dan jampi dengan ayat-ayat Quran supaya kita dihilangkan daripada gangguan iblis setan, nah daripada gangguan jin ini, dan bukannya tangkap jin bo dalam botol. Yang tu tak kena. Yang tu tak kena. Bohong ya tuan-tuan. Nak tangkap jin bo dalam botol macam mana? Jin pun tak boleh nampak. Manusia tidak boleh melihat jin di atas rupanya yang asli. Bagaimana kita nak tangkap jin? Kecuali ditangkap jin dalam rupa manusia, dalam bentuk yang binatang dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam hadis sahih Al-Bukhari diriwayatkan, pada suatu hari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini tak kahwin masa zaman Nabi. Maka dia bujang, dia senang Nabi nak bagi kerja kat dia. Maka Nabi bagi kerja kat dia jaga Baitul Mal. Dan kerja dia hari-hari kira Baitul Mal punya harta, dengan mungkin ada makanan, ada gandum, ada tak apa-apa lagi. Maka dia masuk Baitul Mal, dia kira buat kerja dia. Satu hari dia sedang duduk dalam Baitul Mal, hadis panjang dalam Sahih Al-Bukhari, tiba-tiba dia nampak macam ada satu manusia kerdil sedang berlari. Dia tangkap. Dia tangkap, dia pegang. Bahkan dia kata, aku cekik dia. Ketika aku cekik dia, air liur dia basah meleleh di tanganku. Sebab dia merupa seperti rupa manusia, dan air liur dia tak panas lah. Sebab dia bukan rupanya yang asli. Lalu kata dengan Abu Hurairah, aku nak bawa ambil jumpa Nabi Muhammad. Kata, tolonglah, saya lapar, saya minta ampun, minta maaf, saya tak masuk dah. Dia lepas. Esok dia masuk lagi, dapat tangkap. Kata, hari ni tak boleh bagi can lah, hari ni kena bawa ambil jumpa Nabi Muhammad. Am cakap bohong. Dah, aku tak bohong, aku lapar sangat, aku nak makan, tolong lah, aku tak masuk lah. Hari ketiga, ingat dia tak masuk, rupanya dia masuk juga. Mungkin Allah Ta'ala atok jalan cerita ni kerana nak jadikan sebagai dalil. Maka lalu dia dapat tangkap kali yang ketiga, dia pegang, kali ni tak bagi can, memang dok heret pergi jumpa Nabi Muhammad. Dalam perjalanan dia kata, tolonglah, sebenarnya aku adalah jin Ifrit. Dia kata, aku adalah jin Ifrit.
Kerja aku memang suka cakap bohong. Cuma aku nak beritahu kat hang, kalau hang tak mau bagi aku masuk lepas pada ni, hang bacalah ayat kursi setiap kali hang tutup pintu Baitul Mal. Nescaya aku tak akan boleh masuk sampai bila-bila. Oleh kerana hari ni dia macam pecah lubang sikit. Dia kata tolonglah, aku tak boleh tengok Nabi Muhammad ke, aku tengok Muhammad ke aku terbakar ke apa ke. Baik, tolong lepaskan aku. Dia ni pun lepas. Abu Hurairah pergi jumpa Nabi Muhammad dan bagi tahu peristiwa tersebut. Nabi kata dia memang betul. Hak dia kata tu yang suruh baca ayat kursi tu memang betul, tapi dia memang suka pembohong. Sikap dia adalah suka bercakap bohong. Jadi kalau kita pun suka duk cakap bohong ni, mau duk tepuk dada, tanya iman, aku ni jin ke apa? Okey. Jangan duk cakap bohong. Kerana cakap bohong tu adalah sifat jin apa? Jin ifrit. Maka di sini kita dapat satu, dia pecah lubang. Dia kata apa? Dia kata kalau tak mau bagi aku masuk, baca ayat kursi. Maka setiap kali kita nak keluar dari rumah kita, bacalah ayatul kursi. Pagar rumah, istilah dia macam tu lah. Bukan pagar pun, baca ayat kursi. Dah ustaz, kena pergi pusing-pusing rumah ustaz. Kalau duduk rumah flat nak pusing kat mana? Duduk rumah teres pun gagah nak pusing pun payah. Takkan nak pergi pusing habis semua duduk ada dekat 40 blok tu. Tak larat pusing kan tuan-tuan kan? Cukuplah kita duduk daripada dalam rumah tu, kita baca-baca ayat kursi. Pengakhiran dia tu, akhir dia tu, kita duduk di depan pintu rumah kita. Ataupun kita duduk depan pintu rumah kita saja, apa betul kasut paling lebih kurang, baca ayat kursi balik keluar. Habis-habis tak dan nak baca ayat kursi, baca apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allah selamatkan apa yang ada dalam rumah kita, di kalangan keluarga kita dan harta benda kita. Allah selamatkan perjalanan kita daripada diganggu oleh iblis, syaitan dan sebarang mara bahaya. Baca doa tu, hadis sahih. Ha? Baca doa tu, hadis sahih. Saya baca sahih Bukhari tadi tu. Dan ni kan sikit-sikit, hadis sahih ke ustaz? Hadis sahih. Awak kalau hadis tak sahih tak boleh pakai ke? Mengaji hadis bagi habis dulu, baru kita tahu bahawa hadis daif boleh dipakai dalam hal yang tidak melibatkan soal hukum. Doa, wirid dan sebagainya, amalan tak ada masalah, boleh pakai. Dalilnya mana? Dalilnya Imam Al-Bukhari berhujah dengan hadis daif. Dalilnya mana? Imam Bukhari meletakkan bab-bab dalam sahih Al-Bukhari berlambak hadis daif. Berlambak hadis daif. Imam Bukhari meletakkan hadis daif dia dalam kitab dia Adabul Mufrad, dalam kitab dia Tarikh Al-Bukhari. Beliau menggunakan hadis-hadis daif. Siapa kata Imam Bukhari hanya menggunakan hadis sahih? Mengaji gi habis tuan-tuan, baru tahu kata Imam Bukhari dan Imam Ahlul Hadis menggunakan hadis daif. Cuma hadis daif digunakan dalam perkara yang bukan melibatkan soal hukum, yang bukan melibatkan soal kepercayaan dan akidah. Nah, dalam bab-bab sekadar untuk nak doa, wirid, amalan, at-targhib wa tarhib, fadailul a'mal dan sebagainya, tidak dinafikan oleh ulama ashabus sunan. Maka bagi golongan yang tak apalah, kita berhujah juga dengan hadis yang sahih. Sekiranya tak ada, kalau ada hadis daif pun, kalau boleh membantu kefahaman kita, kita tak tolak. Nah, supaya luas sikit pemahaman kita, jangan sampai kita tolak hadis-hadis Nabawi. Sebab tu Imam Ahmad kata, aku kalau hadis daif, aku lebih pegang hadis daif berbanding dengan kata-kata manusia yang lain. Ada kata-kata manusia hebat juga, tapi ini ada hadis daif, aku tak pakai kata-kata manusia, aku lebih berpegang dengan hadis daif berbanding dengan kata-kata manusia yang lain. Itu sedikit sepintas lalu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, menurut kajian, jin adalah sepatah perkataan dalam bahasa Arab yang kalau kita rujuk di dalam kamus, nah, dalam kamus dalam bahasa Arab, dia kata apabila beriring-iringan antara huruf jin dan nun, jim, lepas itu ada nun, jin lah, jin ataupun sebagainya, ada banyak lagi, maka ia bererti pada bahasanya perkara yang tidak nampak. Sebagai contohnya, jannah, jannah syurga tak nampak, janin,
janin tu anak duduk dalam perut, mana nampak? Pi scan baru nampak, biasa-biasa tak nampak. Janabah, jim, lepas tu nun, janabah kita tak nampak. Janabah lah hadis besar. Jinayah ataupun jenayah, orang panggil jenayah, dalam bahasa Arab dia panggil jinayah. Nah, jim, lepas tu nun, lepas tu ada alif, ya, ta, tapi nak abad jim, lepas tu nun. Bila ada jim, lepas tu nun, dia lebih mengisyaratkan perkara-perkara yang tidak nampak. Maka jenayah pun orang buat sengak-sengak. Kesalahan, jinan, jinan merujuk kepada mata hati manusia ataupun roh manusia. Tuan-tuan, kita boleh lihat dalam kamus dan dalam banyak kitab, boleh juga dalam hiwar, dalam hiwar asyayatin halaman 16. Saya dah buat rujukan semua-semua benda ni, ini sebagai perkongsian dengan tuan-tuan. Ini dari sudut bahasa. Dari sudut istilah pula, jin ialah sejenis makhluk Allah, seumpama manusia juga. Dari sudut bertubuh, dia ada tubuh tetapi dia tidak berjirim. Kita berjirim, kita berketui. Kalau saya ada dekat sini, orang tak boleh main duduk atas saya, untuk dia kena buang saya baru dia boleh duduk di sini. Dia tak boleh tembus duduk dalam badan saya. Maka itu nama dia berjirim. Gelas ada dekat sini, saya nak bubuh masuk botol ni, duduk dalam gelas, tak boleh. Saya kena tendang keluar gelas ni baru saya boleh bubuh botol. Pasal dia berjirim, berketui. Adapun jin, tubuhnya adalah berjisim. Maka sebab itulah jisim ni benda halus, dia boleh masuk melalui darah manusia, pembuluh darah badan manusia, dia boleh pi ke otak manusia, dia boleh pi ke jantung manusia, dia boleh jalan seluruh di tempat-tempat yang boleh jalannya darah manusia. Nah, tu jin. Tapi yang pentingnya dia ada anggota badan macam mana manusia, tapi bentuk macam mana, wallahu a'lam. Allah Ta'ala saja maha mengetahui. Cuma ada beberapa perbezaan yang tu kita boleh, ulama dia bahas panjang lah. Ada kata ada ekor, tak ada ekor, ada tanduk, tak ada tanduk dan sebagainya. Yang tu buat tepi, yang penting dia ada mata, kaki, tangan, kepala dan sebagainya. Kita boleh rujuk dalam surah Al-Ahqaf ayat 29, surah Al-An'am ayat 130. Panjang, saya tak cukup masa nak cerita. Jin ini tuan-tuan, nama asal kepada jin adalah Azazil. Nama asal kepada jin, gelaran dia ialah Jan ataupun bapa jin. Yang inilah satu masalah kita di Malaysia ni, di Pulau Pinang. Kita banyak orang masyarakat kita yang nama Jan. Tapi saya dapat maklumat, orang Pulau Pinang ni, mamak-mamak India Muslim yang suka bubuh nama dia Jan. Tuan-tuan bisa tengok di Pulau Pinang ada ramai orang nama Jan. Kadang-kadang ada nama Nur Jan. Nur tu cahaya. Jan, bapa jin. Tapi saya pasti dia ambil perkataan Jan tu bukan daripada bapa jin. Kerana Jan juga dalam bahasa Hindustan bererti hati. Maka dia gabung di situ. Kalau kita tanya dia balik, tak, dia nak ambil. Nanti mesti tengok dalam filem Tamil dia, Merah Jan. Ah ya, ya aku menyanyi gila je. Maksudnya aku punya hati. Faham tak? Aku punya hati. Maka bila disebut hati, itu dalam bahasa lain. Faham tak? Kalau dia niat, itu atas dia punya niat lah. Tapi dari sudut bahasa Arab, perkataan Jan bererti bapa jin. Kalau boleh kita elakkan, kita elakkan. Yang tu je saya nak abang. Walaupun mungkin dalam bahasa lain ada makna dia tersendiri, Melayu tak ada, tapi bahasa Hindustan ke, bahasa apa ke, Bangladesh ke apa ke, kok ada makna-makna yang baik. Tetapi kalau boleh elakkan, kita cuba elakkan. Sebab apa? Kita khuatir orang duk panggil Jan, oh Jan, Jan, oh Jan. Bila duk panggil Jan, 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 yang tu satu doa, kerana Jan bererti bapa jin. Di sana kita boleh lihat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, wa khalaqal janna mim marijim min nar, surah Ar-Rahman ayat 15. Allah Taala sebut dalam Quran surah Ar-Rahman, dan kami ciptakan jan itu daripada api yang menyala-nyala. Ayat yang lain Allah Taala berfirman, wal janna khalaqnahu min, wal janna
khalaqnahu min qabli min naris samum. Dan jan itu kami ciptakan dia sebelum itu daripada api yang bernyala-nyala. Jan ini merujuk kepada iblis yang pada awalnya namanya Azazil, kemudian apabila dia derhaka kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala menggelarkan dia dengan iblis, yakni orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Ya, itu maknanya iblis. Maka nama dia asal adalah jan, maka elakkan. Nah, kalau jan itu adalah bapa kepada jin, maka Adam itu digelarkan sebagai Abul Bashar, bapa kepada manusia. Jadi jin ni semua ni tuan-tuan, sabit dengan satu riwayat, kata dengan Al-Imam Syibli dalam kitab dia Akamul Murjan fi Ahkamil Jan, beliau menyebutkan bahawa apabila iblis merapatkan antara dua paha dia, maka akan bertaburanlah telur-telur yang setiap telur tu akan menghasilkan berpuluh-puluh ekor jin. Bayangkan dia duk berapat saja dia punya paha dia, berterabur keluar anak jin, berlambak-lambak sehingga dinisbahkan satu manusia bersamaan dengan 70 jin. Setengah ulama menisbahkan satu manusia bersamaan dengan 90 jin. Dan setiap satu jin bersamaan dengan 90 malaikat. Malaikat lagi ramai. Ni ulama buat perbandingan hasil kajian. Nah, abang kata malaikat lebih ramai daripada jin, tetapi jin lebih ramai daripada manusia. Ni malam ni duduk dalam masjid ni pun berlambak jin. Abang tengok sebelah-sebelah. Nak lagi ramai? Dia kata, ustaz nak buat main malam ni, nak umai, nak buat pameran. Pergi ambil di mana ustaz? Jin. Ha, nak pergi kutip padang kota malam ni? Nak pergi di mana? Kutip kat Queensway sikit. Kutip kat padang kota. Hak paling banyak Chulia Street tu ada, beramai-ramai ada. Duk buka kedai. Segala donat, cok kriya, karipap semua ada. Na'udzubillah tuan-tuan. Ha? Pesanan untuk anak-anak kita, tolonglah jangan terlibat dengan benda-benda yang haram. Kalau tuan-tuan dengar saya lagi, kalau sempat saya cerita antara tempat-tempat dan tanda-tanda kita terkena gangguan jin, iaitulah orang yang apabila dia suka kepada benda yang di luar tabi'i. Laki mau dekat laki, perempuan mau dekat perempuan, ataupun laki mula dah nak berubah, nak pergi jadi perempuan, lepas itu nak suka kat perempuan ataupun nak suka kat laki. Jaga, itu semua luar tabi'i. Bila buat benda yang haram, maka inilah mengundang kemurkaan Allah. Jin, iblis, setan suka. Maka sekiranya ada orang yang dah mula mai perasaan dia, dia jantan, dia lelaki, tiba-tiba dia rasa macam dia tak suka dekat sama-sama orang perempuan, dia tak mau, dia duk rasa suka dengan lelaki, mai duk pegang, duk tembak-tembak. Kan? Mai salam ustaz. Assalamualaikum ustaz. Baba ustaz. Cik tangan lembut tak lepas, orang duk tarik tak lepas. Lepas tu dia duk tarik bulu di tangan. Aku tiba bagi penampak boya je baru tahu. Boy. Dia boleh duk tarik ustaz main bulu-bulu tangan ni. Tarik buat keluar je baru tahu. Ada patient lagu tu, saya tak boleh tuan-tuan, saya memang geli tuan-tuan. Duk main serendah, abang ustaz. Allah. Saya tak boleh. Sila-sila hari bulan saya tiba bagi siku tanam nombor 2. Geli. Tapi dunia hari ni jantan suka sama jantan, perempuan suka sama perempuan. Berlambak-lambak asrama-asrama, budak-budak perempuan di sekolah, ya, duk buat, duk lesbian sama-sama perempuan. Saya dapat tangkap tuan-tuan, saya pernah mengajar di satu sekolah. Tak payah abang, tak maaf, tak boleh abang nama sekolah. Kita dapat tangkap budak-budak perempuan buat love bite di tengkuk. Saya tak tengok lah pasal saya lelaki. Tetapi cikgu-cikgu perempuan dapat tengok dan bawa mai saya tukang kaunseling. Pakai tudung. Dalam ni penuh dengan love bite, bukan jantan buat. Perempuan sama perempuan. Pergi kita panggil depa, bagi tahu kat mak opak dia, nasib baik mak opak dia jenis orang faham agama. Oh, anteringi mau lelaki kan. Terus bawa keluar pada sekolah, terus bagi kahwin. Habis selesai masalah. Habis cerita.
Tapi adakah benda tu habis cerita? Kalau dok ada perangai macam tu, kita juga dapati kes ada perempuan sama perempuan yang dah berkahwin, sehingga masing-masing ada laki, ada suami, ada anak-anak. Dan suami pergi kerja, anak-anak pergi sekolah, pergi hantar anak pergi tadika, bawa yang kecil-kecil pergi duduk rumah kawan dia, kakak angkat, abang kakak angkat, adik angkat, akhirnya dok lesbian. Tahu di mana? Sampai satu ketika salah seorang di kalangan mereka ni, dalam dua orang ni, yang kakak ke yang adik saya tak perasan, tapi mula ni pasal main kakak angkat, adik angkat, abang angkat, bapa angkat, mak angkat, ya. Mula dok angkat, lama-lama jadi apa? Lama-lama dia terangkat ah. Lepas tu minta maaf tuan-tuan, saya tak apa suka sangat. Budak-budak ni bapa angkat. Tak apalah, kalau anggap sebagai bapa angkat secara sihat, tak ada benda-benda yang tak elok, tak apa. Tapi mula duk ni adik angkat, abang angkat. Abang angkat apa? Ni boleh lambung moy. Ni motor sekali. Ni siapa? Ni abang saya. Abang mai kau mana? Dah kira macam abang ah. Eh, macam abang. Macam abang tu macam mana? Dah abang angkat. Oh. Eh lambat oh, ni nak abang lambat. Macam abang ah, macam abang, abang angkat. Oh, abang angkat. Lama-lama abang terangkat. Adik, adik duduk bawah. Berhati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan anak cucu kita tak terlibat dengan benda-benda macam ni. Na'udzubillah. Maka ini antara tanda orang-orang yang ada gangguan jin. Sebab apabila lelaki suka kepada perempuan, perempuan lelaki suka kepada lelaki, perempuan suka kepada perempuan, ini dinamakan sebagai mukhannath. Dan sabit dengan sebuah hadis Nabi kata, wal mukhannathu auladus syaitan. Dalam riwayat yang lain dia kata, wal mukhannathu auladul jin. Mukhannath itu adalah anak jin ataupun anak syaitan. Macam mana boleh mai? Salah mak bapak. Salah mak bapak. Mak bapak mengadakan hubungan ketika mak itu berada dalam keadaan haid. Mak tu haid, bapak tak tahan, tak boleh tahan nafsu dia, akhirnya mengadakan hubungan. Tiba-tiba lepas pada tu, mak dia lepas-lepas habis mengadakan hubungan tu, bersih daripada daripada haid. Kata kalau lepas pada tu didapati mengandung, yang tu memang cukup bahaya. Sebab apa? Kemungkinan benih daripada jin. Sebab kata dengan dalam hadis ni Nabi kata, apabila seorang lelaki mendatangi isterinya ketika isterinya dalam keadaan haid, maka iblis setan akan mendahului suami dia untuk melepaskan benihnya. Maka perempuan itu akan mengandung benih daripada benih jin tadi, bukan benih daripada suami dia. Maka bila besar main nanti tuan-tuan, maka betul-betul orang tu mungkin ada percampuran lah, ada percampuran antara benih suami dia, benih isteri dia, dan ada benih daripada jin, sesuatu yang ghaib. Dan jin tu benda ghaib. Maka tumbuh membesar anak tu hasil daripada ada percampuran benih daripada jin, maka anak tu dinamakan anak mukhannath. Allahu akbar. Na'uzubillah. Jaga-jagalah, berhati-hati. Jin diciptakan oleh Allah pada asalnya daripada api yang menyala-nyala sebelum diciptakan Nabi Adam. Berapa lama antara proses cipta Nabi Adam dengan jin? Menurut kajian para ulama, antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ash-Shibli dalam kitab dia Akamul Murjan fi Ahkamil Jan, beliau menyebutkan proses antara penciptaan Adam dengan jin, dengan jan dari itu, iblis itu, adalah masanya mengambil masa lebih kurang 2000 tahun. Dia dengan dia derhaka pada Allah apa semua, dengan anak cucu jin ni semua, daripada ada 2000 tahun awal sebelum diciptakan Adam alaihis salam. Ya, sebelum diciptakan Adam alaihis salam. Maka jin adalah anak cucu daripada iblis yang namanya jan, semuanya keluar daripada keturunan iblis laknatullah. Maka jin itu asal usulnya adalah penciptaan dia daripada api, manusia diciptakan daripada tanah. Sebab itulah ia susah dibentuk, tidak seumpama manusia. Jin ini dicipta daripada api. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok. Ada tak orang buat api buat bentuk-bentuk? Tak lewat. Ambil api, ambil lighter, buka. Lepas tu boleh tak main-main api tu buat macam bentuk? Tak boleh.
Hak yang orang buat apa? Orang ukir ais, ambil tanah, buat bentuk, boleh kan? Boleh. Tetapi kalau api boleh tak buat bentuk? Tak boleh. Dia susah untuk dibentuk. Maka macam mana api sukar dibentuk, macam itulah golongan iblis syaitan. Mereka tak mudah dengar cakap. Sebab tu yang Tuhan paling sayang, sebab tu Tuhan hantar Nabi Muhammad daripada kalangan manusia, bukan daripada kalangan jin. Ini menunjuk Allah lebih mulia manusia berbanding jin. Sebab tu tuan-tuan, kita kena beruntung Allah pilih kita manusia. Nombor satu. Yang kedua, Allah pilih kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu di kalangan manusia, bukan daripada kalangan jin. Saya tak menghina golongan jin, tapi saya rasa beruntung kerana Nabi saya, Nabi Muhammad, adalah manusia. Dan kita beruntung menjadi manusia, dan lebih beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beruntung jadi manusia? Kerana manusia senang dibentuk. Kerana manusia penciptaan asalnya daripada tanah, maka mudah untuk dibentuk. Nah, akan tetapi ia juga merasai kepanasan daripada api seumpama dilontarkan tanah kepada manusia. Tuan-tuan, walaupun jangan tuan-tuan kata jin dia diciptakan daripada api, nanti esok dia masuk dalam api neraka, dia api, dia duduk dalam api, dia tak kena azab. Ah, tak. Nama kata neraka tu adalah azab, tak kira hang asal usul daripada apa. Dia bagi dalil macam mana? Dalil dia hang asal usul daripada tanah, ambil tanah buat kepai-kepai, balik tengok ke kepala hang, pecah ke tak? Pecah juga kan, sakit juga kan. Macam tu juga dia kena api, dia kena azab juga. Itu golongan jin. Maka beruntungnya, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kata di mulut, alhamdulillah, Allah pilih kita di kalangan manusia supaya kita mudah dibentuk. Jenis-jenis jin. Jin itu ada macam-macam jenis jin. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW melalui Abu Tha'labah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani, Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, bahawa Nabi SAW menyebutkan jin itu ada beberapa asnaf, ada beberapa golongan. Simfun, satu bahagian. Jin ada tiga macam. Pertama, jin yang memiliki sayap yang berterbangan di udara. Ah, yang ni dia duduk terbang, tak tahulah terbang pergi mana, tapi nak abang kata dia ada sayap lah. Yang kedua, ada jin yang menyerupai binatang seperti ular, kala dan lipan dan sebagainya. Dan yang ketiganya, iaitulah yang menetap di suatu tempat dan yang berpindah randah. Ini duduklah rumah orang, kadang-kadang dia berpindah randah. Ni hadis Nabi sebut jin ada tiga macam. Satu jin yang jenis berterbangan. Satu lagi jin. Tak ni, jangan tuan-tuan biduk kata itu yang dalam gambar. Jangan pandang belakang, pandang tepi, pandang depan, pandang atas bawah. Yang tu tuan-tuan depa punya khayalan. Hak duk buat jerangkung terbang mai terbang pi, itu hanya khayalan. Yang tu bukan rupa jin yang sebenar. Manusia tidak boleh melihat jin di atas rupanya yang sebenar. Yang kita duk nampak tu kadang-kadang khayalan, kadang-kadang hanya penjelmaan, kadang-kadang hanya kelibat-kelibat ya. Kita duduklah rumah rasa macam ada orang duk tengok kita. Macam ada orang tengok. Macam ada orang tengok. Lah, memang dalam rumah kita ada jin. Nama dia Umar. Dia duduk dalam rumah. Kerja dia bagi kita takut lah. Lepas tu ada pula makcik-makcik mai. Assalamualaikum ustaz. Makcik nak minta ayat berdawak sikit lah ustaz kan. Dalam rumah makcik rasa macam ada orang duduk tengok makcik. Baguslah makcik comel. Makcik buk dengan bedak sejuk lah apa semua. Jin sukalah tengok. Bepi lah makcik. Oi. Jangan dia ambil martun katong kepala kita. Sudah. Dah makcik rasa rimai daripada duduk tengok-tengok kelibat-kelibat. Oh makcik rasa rimai. Makcik bacalah ayat kursi. Makcik baca dah. Makcik baca berapa kali? Baca sekali. Baca sekali. Mana haji makcik oi? Bacalah banyak kali. Baca Quran. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa idza qara'tal Quran ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura.
Apabila kamu baca Quran, Allah Ta'ala jadikan hijab antara kita dengan golongan jin, dengan mereka yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Hijaban mastura, satu hijab, pendinding. Dia tak boleh nampak kita, dia tak boleh kacau kita. Tapi dah kita di rumah, kita tak buka ayat Quran. Kita di rumah, kita tak baca ayat Quran. Kita di rumah, kita buka televisyen, bunyi muzik-muzik. Ditambahkan lagi, kita buka dengan filem-filem. Nak lagi teruk, buka filem-filem agama lain. Yang tu dia punya agama, dia punya filem, dia nak bubur, dia punya tokong, dia punya pasal. Salahnya salah kat siapa? Salah kita. Habis tu gambar tu duduk tertayang dalam rumah kita. Betul atau tidak, ada berhala dalam rumah kita. Kita kena sensitif. Benda-benda lagu tu kita tak boleh tengok. Kita buat relax ya. Yang setengah-setengahnya bukan takat buka televisyen, pi ziarah terus. Ambil gambar, duduk sebelah tokong tu ambil gambar. Tu dia. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan, jangan buat kerja macam tu dah. Dulu saya kecil-kecil saya buat kerja lagu tu sebab masa tu saya tak belajar agama. Sebab belakang rumah saya ada satu bukit, apa kan nama bukit tu? Yang dia duduk ni, tak payah abang nama bukit tu. Dulu saya kecil-kecil lah dekat kampung saya, apa nama kampung saya? Zimbabwe. Saya kecil-kecil, saya suka pergi panjat bukit, hari-hari minggu makan angin. Sebelum nak sampai tempat kita nak pergi, tu kita kena lalu lah, ada tangga-tangga ni. Lalu kot mereka punya pusat ibadat mereka. Kita orang Islam, kita tak payah masuk pusat ibadat lagu tu. Tempat-tempat berhala, tempat-tempat pemujaan selain daripada Allah, kita orang Islam tak payah pi. Tapi hari ni kita tengok anak-anak muda, konon-kononnya atas dasar kita bukan menghina agama lain tuan-tuan, tetapi agama kita melarang kita daripada pi ke tempat-tempat macam tu. Tidak ada faedah. Tidak ada faedah. Tempat-tempat tu adalah tempat orang puja selain daripada Allah. Kita orang Islam tidak dibenarkan pergi ke tempat-tempat lagu tu. Akhirnya tuan-tuan, kita konon-kononnya nak ambil filem, nak ambil gambar, nak tengok seni dia apa lagu tu lagu ni, kita pergi duduk-duduk di situ. Na'udzubillah nah. Lepas tu kita kena gangguan dan sebagainya. Kita nak salahkan siapa? Salah diri sendiri. Ada juga jin, sebagian ulama menyebutkan. Oh silap. Yang keempatnya, ada tempat-tempat yang disukai oleh jin. Pertamanya, tempat-tempat yang sunyi sepi, seperti di padang pasir. Tempat-tempat yang sunyi sepi, jin suka. Tempat-tempat yang kotor, berbau busuk, seperti tempat pembuangan sampah. Sebab tu kalau nak buang sampah malam-malam, berhati-hati. Dah tempat tu gelap, kita pula pergi buang sampah. Baca doa sekurang-kurangnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab memang tempat tu tempat jin suka. Maka bila kita nak pergi ke tempat-tempat lagu tu, baca doa. Tak payah sebut tok-tok, anak cucu tumpang lalu, yang pergi duk mengaku jin tu jadi tuang buat apa? Jangan duk mengaku jin tu jadi tok kita. Dia bukan tok kita, bukan keturunan kita. Yang tu semua benda khurafat, kita orang Islam tak buat. Baca habis-habis tak dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nak lagi bagus baca ayat kursi. Lepas tu pilah nak buang sampah. Dia kata takkan nak buang sebungkus ni nak pergi baca ayat kursi kot. Tak, okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim pendek apa? Pi buang sampah. Pasal apa? Satu malam. Yang kedua, biasanya tempat-tempat sampah takkan orang buka lampu cerah kot. Orang tempat-tempat tu ada tempat yang gelap-gelap. Maka yang tu semua tempat yang disukai oleh jin, iblis, setan. Yang ketiga, di tempat pembuangan najis, seperti dalam bilik air. Sebab tu nak masuk bilik air, baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berdasarkan hadis sahih Bukhari. Nah, kata Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani ketika menafsirkan hadis ini, dia kata al-khubuth syaitan jantan, al-khaba'ith syaitan betina. Kita minta berlindung daripada setan jantan, setan betina, tak mau bagi. Maknanya yang tu markas dia, bila kita masuk
tempat pembuangan najis, dia tak nampak kita. Dia tak tahu siapa pijak kepala dia. Dia tak tahu siapa kencing atas kepala dia. Dia tak tahu siapa berak atas kepala dia. Dia tak tahu. Maka kita keluar pula, kita baca doa, dia tak kesan siapa dia yang masuk. Tapi kalau masuk, tak baca doa, kita pergi kencing pula atas muka dia. Dia bagoi, baru balik kerja dengan maknya tengah duduk rehat-rehat. Relax. Sambil duk ambil taik siapa dia. Main tadi belen-belen, duk ambil, duk telan. Kita mana tahu dia duk buat apa. Tiba-tiba kita masuk-masuk-masuk, perak bagi di muka dia. Dia kata, kacak tu dia ni. Kencing nanti muka aku. Benda gaib, kita tak nampak kan? Maka yang tu lah, lepas pada kita keluar daripada bilik ayak, dia taram kita dan dia akan cari kita. Tiba-tiba kita kena gangguan. Kita tanya, daripada mana? Kadang-kadang kemungkinan gangguan daripada iblis setan. Saya sebut pada tuan-tuan, sebelum saya nak mengakhiri pada malam ni, walaupun panjang lebar, saya tak mau bagi panjang-panjang, takut tuan-tuan cemui. Sikit yang terakhir, saya nak sebut pada tuan-tuan, saya buat catatan. Ini biasanya kalau orang sakit main jumpa saya, saya meletakkan gangguan iblis setan semua di belakang-belakang. Ini nombor satu. Dia punya tajuk dia, kenapa sakit? Kenapa kita sakit? Siapa sini yang ada sakit? Sakit baba lah, sakit. Ada siapa-siapa sakit? Angkat tangan. Saya tengah duduk demam ni, angkat tangan lah. Siapa sakit? Angkat tangan. Tu dia tak sakit mo. Sihat semua, dandan. Sebut jin dia dandan semua orang sihat. Tuan-tuan, takkan sampai tak sakit gigi, sakit kaki, sakit tumit, sakit perut, sakit kepala. Tak ada. Yang ada darah tinggi, kencing manis, lemah jantung, tak ada angah. Dandan malam ni semua sihat lah. Okey, soalan dia, kenapa sakit? Jawapan lah. Pertama, Allah nak kifaratkan dosa kita. Dosa berlambak. Hari-hari buat dosa dengan Tuhan. Semayang lambat. Semayang betul ke tak betul, pun tak tahu. Hak tinggal semayang, bawa tepi lah. Hak dulu-dulu punya tak semayang, tak qada lagi. Ingat semua tu pakai halal ya? Nak kena jawab dengan Tuhan? Hak puasa dulu-dulu tak ada yang qada lagi? Hak dulu-dulu main judi, minum arak, main perempuan, tak ada yang bertobat lagi? Semua tu dosa? Tuhan nak kifarat? Awak ingat Tuhan lupa? Tuhan tak pernah lupa segala dosa yang kita buat. Walaupun sebesar zarah, Tuhan tak pernah lupa apa yang kita buat. Tapi kita yang lupa, kita baru main masjid, baru semayang seminggu, kita duk rasa, wah aku ni confirm masuk syurga kalau mati. Baru main semayang di masjid seminggu, kita dah rasa dah kita confirm masuk syurga. Sedangkan dosa kita berlambak-lambak, maka Tuhan bagi sakit. Kadang-kadang Tuhan nak kifarat dosa kita. Tuhan nak potong sikit-sikit dosa yang kita buat sebelum ni. Pertama. Yang kedua, Allah bagi kita sakit. Allah nak angkat darjat kita dengan syarat kita sabar. Tanda-tanda, siapa boleh tulis, tulis, simpan. Allah bagi kita sakit, Allah nak uji kita. Allah nak angkat darjat kita. Allah nak tengok kita sabar ke tak, kita mengeluh ke tak. Kalau kita mengeluh, aduhai Tuhan oi, bilalah nak angkat semua ni sakit ni Tuhan oi. Orang lain semua tak bagi sakit, akulah tak habis-habis sakit pas satu-satu. Dia marah Tuhan, dia mengeluh kat Tuhan. Dia bukan mengadu dia punya sakit minta disembuhkan, tapi dia seolah-olah bangkang apa yang Tuhan buat dekat dia. Dia tak redha apa yang Tuhan bagi dekat dia. Apa jadi orang ni tuan-tuan? Dia tak sabar, dia tak redha, maka dia tak dapat pahala daripada kesakitan yang dia alami. Tuhan tak kifarat dosa-dosa dia. Yang ketiga, Allah nak kita dekat dengan diri dia. Bila sakit, kita baca doa banyak, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah. Kita pergi cari pula orang-orang yang boleh doa kat kita, ya Allah. Kita pun angkat tangan, ya Allah tolonglah, ya Allah. Pengalaman saya, kalau orang sakit kita main, pakcik angkat tangan saya baca doa. Dia tiba baca doa sampai dia menangis-menangis. Cuba hari kalau dia tak sakit, suruh dia baca doa, relax, siap senyum lagi. Siap boleh sembang dengan kawan sebelah. Siap boleh tengok handphone lagi. Bana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Sini duk main WhatsApp. Apa hang duk baca ni? Langsung tidak ada fokus. Tapi bila dia sakit, kita baca doa. Kita bisa pergi hospital Pulau Pinang.
Kita pergi dengan kawan-kawan kita ramai-ramai, cuti-cuti, kita pergi bagi buah dekat orang sakit. Kita pergi jumpa orang Islam dan bukan Islam, kita bagi buah, kita bagi air mineral, tak ada lah nak bagi banyak-banyak. Kita tak ada benda banyak, tapi kita pergi, kita iringkan dengan doa. Pakcik, ada satu pakcik, dia baru balik pada umrah, kaki dia kena potong. Dia kata, ustaz, pergi umrah ustaz, balik kena potong ustaz, kencing mana? Dia kata, pakcik tak pakai krim-krim. Itulah, tak pakailah krim. Ingat tak apa, kot pergi buat amal ibadat. Tak boleh pakcik, amal ibadat tak salah. Dia macam nak abang kata, sopoh seolah-olah yang salah sekarang adalah umrah, yang salah adalah dia. Awak tak bubur krim tumit tu siap-siap. Krim tumit halal dah ada dah. Iklan B siap-siap lah. Brand dia Al-Hajj. Ha, masuk televisyen baru ni. Saya kira saya tak langsung jadi duta dia. Al-Hajj, dia buat krim halal, dapat halal JAKIM. Untuk tumit, untuk badan, lotion badan, dapat halal, tak ada bau. Syarikat yang buat tu terkenal satu Malaysia, tapi asal daripada Pulau Pinang. Dah? Tuan-tuan pakai bubur di tumit tu. Bila tumit pecah, dia mereka, masa tu kena jangkitan, kena, tuan-tuan tahu satu dunia duk tawaf. Eh takkan dekat Mekah boleh ada jangkitan kot? Eh dekat Mekah segala maknika penyakit duk ada. Sebab tu dia suruh kita suntik vaksin. Kalau dapat vaksin yang halal lagi baguslah, alhamdulillah. Ya? Sebab itulah tuan-tuan cuba elakkan, eh? Jadi bukan salah umrah. Ada orang pesakit kita pergi jumpa, kita bagi nasihat. Pakcik, doa banyak nah. Ustaz tolong baca doa. Saya pun baca doa menangis-nangis. Terima kasih ustaz. Alhamdulillah, amin, amin, amin. Kita pun baca doa, ya Allah sembuhkanlah pakcik ni, ya Allah. Bagilah bila dia sihat, ya Allah boleh pergi masjid, ya Allah. Menangis dah. Dia kata masa saya sihat, saya tak pernah pergi masjid pun. Masa dia sihat, dia tak nak pergi masjid. Bila ustaz baca doa ni, saya azam insyaAllah, saya sihat ni, saya nak pergi masjid. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dia. Okay? Allah nak yang ketiga. Bila kita sakit, kenapa kita sakit? Yang ketiga jawapan dia, Allah nak bagi kita dekat diri pada Allah. Bila kita banyak doa, kita reda, kita tawakal kepada Allah, maka Allah sayang. Dan insyaAllah, Allah yang bagi penyakit, Allah akan sembuhkan. Tiga. Yang keempat, kenapa kita sakit? Sebab kita tak jaga kesihatan. Kita tak jaga kesihatan kita. Kita tak jaga cara makan kita. Hari-hari kita menteka darah nasi kandar. Nasi kandar tidak bersalah. Tetapi yang salahnya kita. Cara kita makan. Cara kita tidur. Lifestyle kita. Kehidupan kita. Macam mana cara hidup kita. Kita selalu minum air putih ataupun tidak. Kita tak haji minum air kosong. Sehari sekali kita minum air putih ni berapa banyak? Doktor pun menyarankan supaya kita minum paling-paling tak mau 8 gelas. 6 ke 8 gelas. Sepatutnya yang penting banyaklah, kalau botol macam ni mau 3, 4, 5 biji botol macam ni. Sehari-hari mau macam ni. Kita minum banyak mana air putih? Kita tak minum, lepas tu kita sakit, kita nak salah siapa? Tiba-tiba kena kencing mana, kena potong kaki. Yang ni mestilah jiran sebelah rumah ni buat naya kat aku. Jiran sebelah rumah tak ada buat naya kat kita. Kita sendiri yang cari penyakit. Nah, tuan-tuan, maka kita sendiri tak jaga kesihatan kita, maka Allah bagilah macam-macam jenis penyakit kepada kita sebagai ujian. Yang keempat, yang kelima, Allah bagi kita sakit kerana selama ini kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Allah tarik balik nikmat tu. Dulu hang sihat kan, hang tak pergi masjid kan, aku tarik sikit, tak boleh pergi masjid, hang tak mau pergi kan, mai aku tarik balik tu sebab pergi. Itu kita pun baca doa, ya Allah tolonglah, ya Allah Tuhan bagi balik. Nah siap, janji nak pergi masjid kan, tengok-tengok tak pergi juga, penipu. Hari tu han janji masa han sakit, ya Allah sihatkan aku nak pergi masjid. Tentu Tuhan dah bagi sihat, han tak main masjid. Tuhan bagi sakit kali kedua, tarik balik supaya dia ingat, dia syukur terhadap nikmat Allah. Sebab tu Tuhan kata apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambahkan lagi nikmatku pada kamu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu kufur kepada Allah, nescaya azab Allah amat pedih. Maka tu yang kelima, kita tak syukur nikmat Allah, Allah tarik balik nikmat dia. Nikmat sihat, Allah tarik balik, maka kena penyakit. Yang keenam, yang keenam, ini saya letak nombor enam. Kenapa kita sakit? Kita makan, kita tak pelawa orang lain. Orang Pulau Pinang kata,
makan tak semawa orang lain. Nabi kata dalam satu hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata apa? Apabila dua kita makan, ada dua biji mata sedang memandang kita makan, kita tak pelawa dia makan, maka Allah akan bala penyakit yang tidak ada ubatnya. Sebab tu kalau makan, kita kena tengok kawan sebelah-sebelah. Ji, bang, mai, makan sekali. Bang, dek, mai, sekali. Kalau tidak, jangan makan di kedai. Kecuali keliling kita semua memang duk tengah duk makan. Tak apa. Kita pergi makan, kita pernah semawa orang tak? Kadang-kadang kita makan tu diamnya macam-macam benda. Orang duk tengok, bawa mai, datang apa? Udang besar tu dia panggil apa? Panggil apa? Apa, lobster? Lobster? Huyo. Hak warna biru-biru apa semua tu. Hak kaki besar-besar tu. Sekali mai macam mana anak dinosaur mai. Orang pun tengok. Sekali saya pergi makan di satu kedai. Tokek dia kenal dengan saya. Tokek dia buka satu kedai makan dekat seberang. Dia kata, ustaz mai sekali-sekala singgah kedai saya. Okey. Kedai kau jual apa? Jual ni western food ni. Apa sampel punya killer punya situ? Dia kata apa beef stick. Saya pun bila sebut beef stick, saya teringat gemak P. Ramli. Dia kena tipu dengan perempuan tu. Beef stick. Ya, mana tak tahu, buat tak tahu. Relax, buat tak tahu. Lepas tu saya pun pergi kedai kak ni. Saya tengah duduk-duduk ni, kata, tak apa kak, buat main. Beef stick. Orang semua duduk-duduk, duduk makan. Ada yang duduk order, tunggu makanan tak sampai lagi. Tiba-tiba chef dia keluar daripada dapur. Satu macam yang bawa dengan papan, bubur beef stick dengan pinggan apa semua. Tuan-tuan, berasap ni penuh kedai dia bawa. Saya kata, apa dia ni duk halau nyamuk ni? Rupanya yang tu saya punya tu. Dia bawa main berasap-rasap. Entara nak sampai kat saya, pusing tawah satu kedai. Semua satu kedai mau duk tengok. Alamak, pi, orang duk tengok aku. Nak makan ni duk berasap ni. Nak tunggu asap main hilang, orang mau duk tengok. Tak upaya, kena buat gila. Abang, sila main. Main kita try nak, main, main, main. Orang mau tengok, betul ke dia? Apa semua orang main makan? Ya, Nabi kata, siapa makan, dua biji mata tengok dia makan, dia tak pelawa orang tu makan, dia tak semawa orang tu makan, Allah bagi bala penyakit, tak ada ubat. Ustaz, bukan dalam hadis kata semua penyakit ada ubat, ustaz? Ya, betul, semua penyakit ada ubat. Tapi yang ni tak ada ubat. Yang ni tak ada ubat, dikecualikan. Pasal apa penyakit ni tak ada ubat, tuan-tuan? Pasal apa penyakit ni tak ada ubat? Pasal apa dia tak semua orang dikatakan sebagai penyakit tak ada ubat? Pasal apa punya teruk sangat, Allah bagi bala, dia hanya tak semua orang makan ya, tapi Tuhan bagi bala penyakit tak ada ubat. Apa dia punya dahsyatnya sangat dia buat tu sampai setimpal Tuhan balas kat dia penyakit tak ada ubat? Pasal apa? Apa hang boleh faham? Hang faham tak? Abang nak kata apa? Ha? Tak prihatin. Betul? Tak prihatin. Dia fikir perut dia. Bahasa standard dia panggil orang yang tak prihatin pada orang lain. Dia makan fikir perut dia. Tuan-tuan, dengar sini saya nak bagi tahu. Bila makan di satu tempat, kalau rasa ada orang duk tengok-tengok, duk perhati kita, ajak orang tu makan. Bahkan dikatakan oleh para ulama, antara lain tuan-tuan boleh lihat dalam Bahrul Mazi, Syekh Idris Al-Marbawi ketika mensyarahkan hadis yang sama dalam Sunan At-Tirmidhi, tuan-tuan boleh lihat dalam Sunan Tirmidhi, dalam sunan-sunan yang lain diriwayatkan hadis ni, bukan Imam Bukhari saja meriwayatkan hadis ni. Dia kata, hatta seekor kucing yang datang ketika kita makan minta makanan, kita halau kucing tu, kita juga akan kena penyakit tak ada ubat. Pasal kucing tu kan ada dua biji mata. Biasa tak tuan-tuan makan di satu kedai, tiba-tiba tuan-tuan makan, kucing angkat dua tangan buat tiap paha, melompat kita. Dia punya lapar tu, dia kalau angkat tangan buat tiap paha, nak abang kata ni aku lapar ni, dia punya mau ni. Kita pun halau, buka silat, mau terkejut, mau geli dengan kucing, perambat kucing ni. Tuan-tuan, dia juga mempunyai dua biji mata. Maka Nabi kata, bila kita makan ada dua biji mata, tak kira dia manusia ataupun dia binatang. Kalau jin dah kita tak nampak dia,
nah, maka Allah akan bala penyakit tak ada ubat. Bila penyakit tak ada ubat tu kita kena, kita pi hospital. Piah anak pi mana? Nak masuk nak buat apa? MRI. Nak buat scan apa? Nak pi X-ray. Pi X-ray, pi cari, takkan jumpa apa punca penyakit dia. Bahkan penyakit tu dikatakan penyakit tidak ada ubat. Pilah hospital mana, pilah doktor mana, semua doktor kan kata kami cek semua normal, tak ada apa. Semua normal, tak ada apa. Kami cek, kami scan semua tak ada apa. Saya berjumpa pesakit macam ni ramai. Ustaz, saya dah pergi dah ustaz, buat scan, saya ambil darah, saya cek tu cek ni, tak ada penyakit ustaz. Lepas itu kita pun baca lah, pegang dia jampi, ruqyah, ingatkan jin lah apalah. Kita pun baca, tak ada tanda-tanda kata dia kena gangguan jin. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia ada makan di mana-mana tempat, dan ada mata yang melihat dia tak semawa. Allah bagi bala dekat dia, penyakit tak ada ubat. Ingat, atas dunia ada 4 jenis penyakit tak ada ubat. Pertama, mati tak ada ubat. Tuhan kata mati, mati. Yang kedua, tua. Tua tak ada ubat. Walaupun dia cucuk botok ke, dia makan vitamin ke, dia buat macam mana ke, dia exercise ke, nampak dia awet muda tapi tetap umur dia tua. Betul tak? Tetap juga dia hidup atas dunia ni dah sekian lama. Tua tetap tua, umur kita takkan berkurangan. Dua. Yang ketiga, penyakit tak ada ubat. Tadi sebut, bila makan, 2 biji mata tengok kita tak semawa, Allah bagi bala penyakit tak ada ubat. Yang keempat, yang keempat ni saya nak sebut, yang disebutkan sebagai ain. Ain ini adalah mata dengki. Mata dengki ni tuan-tuan, mana-mana tempat kita pergi ada mata dengki. Sebab tu disuruh supaya kita tutup-tutup sikit kita punya nikmat. Macam mana? Kalau kita duduk di rumah, supaya orang jangan nampak dalam rumah kita, botirai sikit, jangan bagi orang nampak dalam rumah kita. Kalau kita naik kereta, kita tutup-tutup sikit, jangan bagi orang nampak siapa ada dalam kereta. Kalau kita duduk di rumah kampung, kita tanam pokok-pokok, jangan bagi orang nampak kemewahan kita. Sebab bila ada 2 biji mata, ni pun sama juga, bila dia tengok, dia geling-geling, dia mula dengki dalam hati dia. Ish, aku geram tu dia ni. Dia ni kaya dia ni. Oh, dia ni handsome dia ni. Oh, dia ni segak lah. Tiba-tiba kita boleh kena penyakit yang tiba-tiba saja seolah-olah kita dirasuki oleh iblis setan. Tak payah jampi, tak payah berjumpa Tok Bomo. Hanya ekor mata. Mata dengki. Nama dia Ainul Hasid. Yang ni cukup bahaya. Saya teringat ketika saya belajar. Bismillah. Ketika saya belajar, saya refer dengan tuan guru saya, salah seorang daripada guru saya, almarhum Dr. Harun Din. Saya kata, tuan guru, terima tak apa yang saya cakap ni? Bahwasanya hari ini manusia yang buat sihir dekat orang tak ramai, yang buat santau dekat orang tak ramai, tapi hari ini manusia kena macam-macam penyakit adalah disebabkan 2 perkara. Pertama, disebabkan dia makan di satu tempat dia tak semawa orang lain. Ada 2 biji mata tengok dia makan, dia tak pelawa, maka Allah bagi bala kat dia penyakit tak ada ubat. Dan penyakit yang kedua adalah ainul hasid. Manusia hari ini dengki, tak boleh tengok nikmat yang dikecapi oleh manusia yang lain. Akhirnya dia kena macam-macam jenis penyakit. Maka yang ni tuan-tuan, ada ramai saksi masa saya belajar, tuan guru kata, ya, apa yang disebutkan oleh Ustaz Syahul, saya menyokong apa yang dia sebut tu. Sebab benda yang dia sebut pun dia ajak kat kita. Ini kita sebut, kita refer. Betul tak ini hari ni? Sebab kita nak abang kat orang ramai. Hari ni orang tak ramai dah. Orang duk jampi, bolilin dekat menek macam busut, nak pakai tongkat lah, pakai kerih. Ada belen-belen. Haji ni duk beramai ilmu hitam. Ada belen-belen. Tetapi yang ramainya orang kena penyakit pada hari ini adalah disebabkan kena mata dengki manusia yang lain. Dan yang ketujuh, yang kelapan barulah saya letakkan, kita sakit tu terkena gangguan iblis setan. Kita jalan pergi mana-mana, pergi naik bukit ke, kita masuk hutan ke, kita masuk pergi tong sampah ke, nah, tempat-tempat yang busuk ke, akhirnya kita terkena gangguan. Dan yang kesembilan, manusia sakit adalah disebabkan sihir. Yang kesepuluh dan kesebelah dan yang keseterusnya berkaitan tentang manusia, orang nak penaya orang.
santau lah, pukau. Sebab tu kalau orang sakit main jumpa saya, saya tak letak orang buat orang. Saya takkan kata siapa-siapa buat dekat dia. Saya bukan seperti mana perawat yang lain. Kalau mai dekat saya, saya habaq betul-betul. Nombor satu, mai sini kita muhasabah. Saya ada 10 checklist. Mai kita check satu per satu. Apa punca penyakit yang kita kena sekarang ni? Check balik satu-satu. Mai kita buat diagnose. Kita check balik. Apa punca kita kena penyakit sekarang ni? Jangan kata orang buat. Takut-takut kita duk tuduh orang buat. Kita fitnah orang. Fitnah itu dosa yang lebih besar daripada membunuh. Bomoh macam tu lah. Ni ada gaduh dengan siapa-siapa. Siapalah kita tak pernah gaduh dengan orang dalam dunia? Siapalah kita ni tak pernah bertengkar dengan orang dalam dunia? Siapalah kita dalam dunia ni tak pernah ada masalah dengan orang lain? Akhirnya kita akan kata apa? Dia tu buat. Saya rasa memang dia ni lah. Dia ni buat. Kita duduk tuduh. Bomoh tu tuduh. Kita percaya cakap bomoh. Akhirnya kita fitnah orang. Tuan-tuan, selagi orang yang buat tu sendiri tak main mengaku kata dia buat, kita tak boleh tuduh kata siapa buat. Betul, macam mana saya nak buat ustaz? Doa, minta ke Allah. Ya Allah, kalau ada orang buat naya kat aku, ya Allah, kau bukalah pintu hati dia, ya Allah, bagi dia bertobat. Ya Allah, kalau inilah dosa yang aku buat, engkau kifarat, ya Allah, aku reda, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Mengaku kepada Allah, jangan tuduh orang. Semua yang kita hadapi itu kebanyakannya adalah hasil daripada kifarat bima kasabat aidihim. Allah Ta'ala kata adalah daripada usaha tangan-tangan manusia itu sendiri. Terakhir saya baca ta'abir tadi, tempat yang disukai oleh iblis setan, tempat kotor, buang najis, hutan-hutan, di dalam lubang-lubang, di udara, tempat yang tinggi, di dalam air, kawasan tepi-tepi tasik, sungai, lombong. Tu depa duk pi makan angin, duk tepi-tepi laut, jaga tempat jin semua tu. Tu bawa-bawa pula baby pula malam-malam merdeka nak pi tengok bunga api. Api tu satu dah iblis setan suka. Kita orang Islam tak suka pada benda-benda api. Lepas tu pi duduk pula tepi laut, bawa pula baby. Oh, setan cukup mau bawa baby. Dia tak kacau mak, dia tak kacau anak, dia kacau baby. Nama dia Ummu Sibyan. Nama satu jenis jin, dia cukup suka baby. Dia tak kacau masa tu. Dia kacau bila? Saat lagi malam balik rumah. Dia ikut balik dulu. Tengah malam baby mengamuk. Mak dia pula dah letih makan angin. Dukung tengah malam. Bapak dia pun letih bawa kereta. Letih pergi beli makanan. Contohlah. Pakat-pakat letih tengah malam. Lepas tu mak dia kata, abang hang tengok asal ni tak mau nak lena ni mesti apa ni. Duk menangis. Han tengok ha, aku nak tidur, aku nak pergi kerja esok ana. Apa dah. Jadi bini apa tak faham eh. Mula nampak nak bergaduh lah. Sat lagi bergaduh laki bini, tak pasal-pasal pi cerai, tak pasal-pasal bercerai, melafazkan benda-benda. Cerai itu satu hal. Lepas tu pi naik kaki tangan pula lagi. Hanya ngadu buat leceh. Aku keturunan hang tuah, hang jebat, hang lekir, hang lekiu, hang siku tanam. Pagi bini dia tiga suku mut, lepas tu esok pagi semua duduk di balai, lepas tu duduk di mahkamah, lepas tu cerai berai. Punca apa? Punca semalam pergi tepi laut lah bawa baby tu. Nampak tak dia punya jalan cerita? Anak-anak semua tu suruh bawa keluar lah malam-malam. Nabi kata maghrib-maghrib panggil anak-anak masuk rumah. Tutup pintu rumah. Tudung semua. Tutup semua pintu bilik ayah. Tuntuk tikap pintu. Baca ayatul kursi. Kita biar semua terpelahang. Anak kita balik minta kera pun pukul 8. Maghrib tak semayang. Haduk ni motor, kereta, apa ni, bicycle. Semua pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10 baru balik. Bawa balik sekali dengan jin sekali main. Dengan dia tu pun jadi jin. Minta maaf lah tuan-tuan. Kita sebagai mak bapak, kita pandang serius benda-benda ni. Maka paling-paling tidak nak masuk dalam rumah kalau maghrib-maghrib, bacalah ayatul kursi. Habis-habis tak erti ustaz. Saya minta maaf ustaz, saya baru start ustaz. Ustaz tak apa, ustaz dah start. Saya baru nak start ustaz. Saya tak tahu nak baca apa. Saya bagi pendek punya. Kalau tak tahu nak baca apa, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulang baca itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah ustaz, saya yang tu pun saya tak tahu. Kalau yang tu pun tak tahu, mau ambil botol ni, mau katok tengah kepala.
Dan kalau orang Islam, a'udzubillah pun tak tahu nak baca, nak kata apa, orang ke beruang. Habis cerita. Lepas tu anak baca apa? Habis-habis tak tahu sebut di mulut. Allah, 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 Allah. Saya Allah pun tak tahu. Ha, hand to jam. Hand to jam. Hand to saya tak tahu nak apa. Okay, ya? Di tempat banyak pesta maksiat, kedengaran alat-alat muzik. Di tempat yang sudah, maksudnya muzik-muzik yang melalaikan. Di tempat yang sudah lama ditinggal oleh orang. Tempat-tempat yang dah lama orang dah tinggal. Rumah-rumah lama orang tak duduk. Di rumah-rumah kediaman manusia yang dah ditinggal orang. Ini semua di antara tempat-tempat yang iblis setan tak suka. Tempat tinggal iblis setan, golongan jin. Maka kita kalau berada di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, maka kita cuba berhati-hati dengan membaca doa. Bacalah apa yang terlintas, apa yang mudah. Habis-habis macam ni lah senang. Habis-habis tak tahu, baca apa yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Fatihah. Tiga kul. Kul huwallah. Apa yang tahu? Saya apa pun tak tahu. Allah, Allah. Allah boleh ya? Allah, 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 Allah. Sebut Allah di mulut. Baca apa tahu? Lepas tu pergi belajar ambil tahu. InsyaAllah tuan-tuan, lepas ni kita nak buat mengaji Quran. Special insyaAllah di masjid ni juga, insyaAllah kita akan buat lepas pada ni satu program. Hari Ahad kita akan buat pagi, pukul 8 pagi. Tuan-tuan mai pukul 8 pagi. Percuma insyaAllah. Kalau nak ambil pun mungkin 2-3 ringgit ke apa ke, duit kertas photostat je. Saya bagi kat tuan-tuan 2-3 lay duit kertas photostat. Bagi kertas photostat, tuan-tuan pegang 2-3 lay ya. Tuan-tuan mai pagi pukul 8 pagi, pukul 5 petang dah boleh baca Quran insyaAllah. Boleh merangkak lah. InsyaAllah kita nak tolong tuan-tuan boleh baca Quran. Pada ni doa apa ustaz bagi, ayat Quran apa ustaz bagi, tuan-tuan dah boleh baca dah. Tak ada masalah dah kata saya tak tahu baca ayat kursi, insyaAllah. InsyaAllah kita bantu tuan-tuan. Tuan-tuan memandangkan masa tak cukup untuk kita nak huraikan panjang, kita tangguh pada siri yang akan datang. InsyaAllah panjang lebar berkaitan tentang alam jin akan kita bincangkan pada siri yang akan datang. Yang baik daripada Allah, salah silap dari saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Mana tabung soalan? Saya jawab soalan tuan-tuan sikit sebelum kita sembahyang insya. Ada tabung soalan? Ada banyak tabung soalan yang diedarkan. Tolong saya ambil mai tabung soalan mai kat saya. Amin. Assalamualaikum ustaz, bagaimana cara nak memutuskan pertalian saka berkaitan silat? Adakah memadai dengan niat putus dan beramal dengan amalan yang diberi oleh perawat? Ya. Nama dia Saleh ni, Saleh Din. Apa ni? Sagi boleh tengok jinlah. Siapa-siapa yang ada saka. Saka ni macam ni tuan-tuan. Jin juga. Tetapi dikaitkan saka ni jenis benda-benda ada. Kena pi masa nak belajar dia, kena salam, kena terima, kena terima. Ni saya ijazahkan kepada kamu. Ada ijazah yang tak ada kaitan dengan jin. Tapi bila jenis amalan-amalan silat, jenis nak kena bagi ijazah, jenis nak kena mandi tu, mandi ni, jarum tu, jarum ni. Yang tu kita kena berhati-hati ya. Tambah-tambah jenis masa nak ijazah tu dia buat macam ni. Masa nak ijazah tu dia buat macam ni. Dia pegang tangan. Adik, mai. Contoh-contoh, mai. Tak payah takut, tak ada jin. Ni masa ni nak main silat. Saya belajar 25 jenis ilmu persilatan alam Melayu. Saya tak pandai silat. Tapi saya ada pengalaman belajar 25 jenis ilmu persilatan alam Melayu. Saya tak mau kata mana-mana silat, tapi saya dah banyak jenis silat yang saya dah belajar. Saya tak kata saya pandai silat. Pandai silat apa? Puruk-puruk boroi kan? Tak pandai silat. Jangan main ajak bertumbuk. Kalau ajak bertumbuk, saya tiguna ilmu silat saya yang ke-26. Tahu apa dia? Langkah 1000. Lari dulu. Tapi saya nak bagi tahu ada silat. Salam adik. Jangan takut. Lihatlah. Lagi dapat tengok jin. Kan? Tok guru dia bagi ijazah ni. Ha. Ya. Wah, wow. Wow, satu macam yang pemasuk ni, pemasuk. Kadang-kadang masuk. Masuk. Benda apa masuk? Saya tanya benda apa masuk?
Tak payah takut, dia tak masuk sebab tak ada apa-apa. Terima kasih. Dia pun jadi takut lah. Saya pergi terima silat ni. Eh, masuk. Dia duduk pukul. Masuk. 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 Eh, benda apa masuk ni? Tapi tuan-tuan, silat itulah yang paling bahaya sangat. Macam mana cara kita nak buang benda-benda lagu tu, ustaz? Banyakkan amalkan amalan-amalan yang bersumberkan daripada Nabi. Baca Quran banyak, semayang tahajud, zikir, munajat. Baca doa-doa yang menghindarkan daripada gangguan iblis setan. Baca ayat kursi, baca tiga kul. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali tiap-tiap pagi. InsyaAllah gangguan iblis setan saka tu semua akan hilang. Apa maksud solat jamak dan solat qasar? Ni pun jin juga ni pun. Orang duk belajar bab jin, dia tanya bab semayang qasar dengan jamak. Hari lain lah Pak Long oi. Ada tanya semayang jamak qasar. Orang suruh tanya soalan berkaitan jin. Assalamualaikum ustaz. Malam lain saya mengajar masjid lain main yang soalan tu. Assalamualaikum ustaz. Ada juga jenis tak faham ni kot. Mungkin dia main lambat je kot. Ataupun asal Zimbabwe dia tak faham. Assalamualaikum ustaz, jika sebelum ni saya pernah diganggu jin, setelah berubat saya alhamdulillah sihat. Soalan saya, ada kemungkinankah jin yang mengganggu dulu datang balik? Ada cara untuk menghindarkan diri dari gangguan jin? Tadi dah bagi tahu dah. Kan? Daripada Leila ayat hitam. Sekejap boleh tengok jin lah. Jin dan saka adakah makhluk yang sama? Jin tu umum, saka tu khusus. Saka tu pun jin juga. Tapi jin yang kita jenis ada warisan-warisan. Jenis Tok Wan sebelum mati dia bagi apa-apa suruh kita terima kat dia. Mak bapak kita jenis duk beramai, jenis ilmu bomoh tak bomoh. Sebelum mati hang kena terima pusaka aku ni. Tu jenis pusaka lah tu. Tu orang panggil saka. Kadang-kadang dia hanya sebutan saja, tetap dia juga adalah gangguan jin. Ni sikit-sikit saka, sikit-sikit saka, sikit-sikit saka. Macam mana kita tahu? Kita tahu kalau kita memang ada menerima benda-benda lagu tu. Maka saka dengan gangguan jin tak ada perbezaan, melainkan si abang tadi, nama dia tetap gangguan jin, buat rawatan sama ya. Faham tak? Cuma beza tang nama. Melayu yang sebut, Arab tak sebut pun saka. Faham tak? Melayu yang sebut macam bunian tadi. Maka saka tu tak ada apa lah. Kita kira orang tu ada gangguan jin. Maka rawatan dia adalah rawatan seperti mana orang yang terkena gangguan, gangguan jin. Banyakkan doa, banyakkan baca Quran. Selalu menghampiri para alim ulama, orang yang dekat diri dengan Allah. Jin takut pada dua benda. Jin takut kepada ayat Quran yang dibaca. Dan jin takut kepada orang yang tahap iman dia tinggi di sisi Allah. Dalil mana? Dalil jin, iblis sendiri sebut dalam Quran. Dia kata, wahai Tuhan, kalau engkau dah tentukan aku ni jadi golongan yang derhaka kepadamu, akan ku binasa habis semua anak cucu Adam ini. La ughwiyannahum ajmain, akan ku binasa semua anak cucu Adam. Sebab Tuhan suruh dia sujud pada Adam, dia tak mau. Dia kata, aku cipta daripada api. Layakkah aku yang dicipta daripada api sujud kepada Adam yang diciptakan daripada tanah yang hina? Dia takabur, akhirnya dia jadi iblis, jadi manusia yang derhaka, jadi lembaga yang derhaka kepada Allah. Maka iblis ni tuan-tuan, dia kata, wahai Tuhan, hang bagi ke aku kelebihan umur panjang, akan ku binasa anak cucu Adam semua. Yang aku tak boleh binasa illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu yang mukhlasin. Orang belajar bahasa Arab, mukhlasin dengan mukhlisin tak sama. Mukhlisin isim fa'il, mukhlasin isim maf'ul. Apa beza antara isim fa'il dan isim maf'ul? Mukhlisin, orang yang kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tak ikhlas. Baru duk belajar nak ikhlas. Tetapi mukhlasin, orang yang dianugerahkan oleh Allah ikhlas 24 jam.
apa saja yang dia buat, dia ikhlas lillahi ta'ala. Maka orang ni kita istilahkan dengan orang yang tahap ilmu dan iman dia tinggi di sisi Allah. Para alim ulama, wali-wali, orang yang dekat diri dengan Allah, hak ni yang jin, iblis, setan takut. Kadang-kadang kita pergi berubat, yang berubat tu pun jenis duk belah saka. Dia sendiri semayang pun lintang bukang. Dia sendiri duk pelekat rokok bagi yang duk bagi. Awak ustaz, berubat orang tak boleh isap rokok. Tak boleh. Isap rokok hukum dia haram. Orang yang berubat tak boleh buat benda haram. Apatah lagi isap rokok tu makanan jin, tak sampai lagi bab. Bulan depan asap yang dimurkai oleh Allah, jenis asap-asap berhala, bakak-bakak jenis benda-benda ada khurafat, yang tu semua makanan jin, termasuk juga isap rokok. Macam mana hang nak jadi perawat kalau hang duk pelekat? Siap balut sebatang lagi. Boleh duk passing kat member lagi. Boleh faham lah tu kan? Buat dapur lagi. Assalam ustaz, saya nak tanya, jika tidur kerap rasa ditindih walaupun sudah baca 3 kul, apalagi amalan lain elakkan rasa ditindih, pergi check di hospital, diagnose balik, kemungkinan ada penyakit-penyakit yang lain yang ada kaitan tentang pernafasan. Satu, kena buat, kena check ha? Takut masa kita tidur, kita memang jenis ada pernafasan yang sempit, menyebabkan kita masa tidur tu kita duduk kata setan, 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 jin dini, jin dini, jin dini, padahal kita ada masalah lain. Check dulu, buat MRI dulu, check, tengok-tengok kok-kok ada pernafasan yang tersumbat, kok-kok ada masalah jantung, mungkin cara tidur tak betul dan sebagainya. Satu. Yang kedua, baca ayat, baca 3 kul, na ikhlas lillahi ta'ala, na ikut cara Nabi Muhammad, mudah-mudahan insyaAllah. Buat dulu 3 kul, kadang-kadang mungkin bukan sehari dua hari, tambah lagi dengan ayat kursi, tambah lagi dengan doa-doa yang lain. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Baca yang tu cukup berkat doa Nabi ya? InsyaAllah tak ada sebarang mudarat. Assalamualaikum ustaz, saya nak tanya, adakah saya merasa gatal-gatal seluruh badan diganggu oleh jin? Saya dah lakukan check up di hospital dan tiada apa-apa dalam darah saya. Saya perlu makan apa ni, citizen apa ni, untuk hilangkan allergic gatal-gatal. Allergic ah? Oh, dia tak tahu punca allergic tu daripada apa. Boleh jadi daripada faktor pemakanan. Check balik. Selalu allergic adalah daripada punca faktor pemakanan. Di samping tu tuan-tuan, selalulah pagak diri dengan baca 3 kul. Baca 3 kul, tak payah tunggu masa tidur. Lepas semayang 5 waktu, baca hembui, sapu di seluruh badan. InsyaAllah mudah-mudahan membantu. Dan paling-paling membantu, percaya saya cakap, balik minum air putih sebanyak mungkin. Kalau boleh sehari-hari ni botol macam ni, minum 7-8 botol satu hari. InsyaAllah mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum ustaz, nak lagi bakui, baca selawat syifa. Setiap kali minum, baca selawat syifa, minum. InsyaAllah Allah Ta'ala bantu. Assalamualaikum ustaz, bolehkah ustaz kalau kita berzikir pakai counter? Ha? Pakai tu kot, petik-petik tu, pakai counter tu. Boleh lah, pakai apa, tak apa. Zaman Nabi dulu, ada isteri Nabi, kita baca kitab baru ni di sekolah kita, dalil menggunakan tasbih dalam Islam. Isteri Nabi ada yang bertasbih menggunakan biji kurma, ada yang pernah bertasbih menggunakan simpulan-simpulan tali yang disimpul, menggunakan batu-batu kerikil di zaman Nabi. Maka tak salah menggunakan tasbih, pakai bila apa pun janji zikir sudah. Salam. Makcik saya selalu rasa nak demam. Ustaz pun demam. Sedangkan bila pergi klinik selalu kata tak demam. Cek darah semua okey. Di rumah dia selalu terdengar macam cakaran atau tingkap diketuk. Baru ni kejar anak dia sekeliling rumah sampai nak cekik. Kadang-kadang tengah malam dia bangun, lepas itu
Lepas itu ah, itu dia. Lepas itu tree. Lepas itu jatuh, dia tidur balik. Dia mengigau lah tu. Tak basuh kaki masa tidur. Ambil ayat semayang masa tidur. Tuan-tuan, kalau ada jenis masalah ni, memang kena buat rawatan, kena buat ruqyah. Tetapi dalam masa yang sama, kena buat check up. Mungkin ada masalah saraf. Percaya saya cakap, ni saya cakap berdasarkan pengalaman dan apa yang saya belajar. Kena buat check up, bawa orang tu mai jumpa saya insyaAllah. Kita bantu dia. Apa harus kita buat bila masuk rumah baru atau rumah kita sewa? Apa kita baca? Baca ayat kursi, baca tiga kul yang saya kata tadi. Baca suratul Baqarah. Ustaz, saya tak reti nak baca. Tak payah baca. Buka handphone. Ha, canggih lemah ni kan. Type situ dalam YouTube surah Al-Baqarah. Syekh Al-Mashari. Bagi syekh tu baca. Pasang dalam rumah. Bagi kedengaran bunyi ayat Quran dalam rumah. Kalau kita tahu baca, bagus. Lagi bagus. Tapi kalau kita rasa kita baca pun tak betul, pasang ayat Quran tu. Bagi dengar beberapa kali pusing surah Baqarah. Okay? Sambil-sambil kita duduk sapu rumah. Kemudian kita kata, kita kata Assalamualaikum Warahmatullahi. Cakap-cakap, tak ada siapa dalam rumah ni. Kita ayah ni, kita nak pergi sewa rumah tu. Saya adalah tuan rumah baru kepada rumah ni. Sekiranya ada sebarang penghuni di dalam rumah ini, saya minta dengan baik, tolonglah keluar daripada rumah ini dan jangan ganggu kami di dalam rumah ini. Nah, mudah-mudahan kamu berjumpa di tempat yang lebih baik daripada rumah ini. Cakap. Percaya dalam rumah tu ada jin yang namanya Umar yang duduk dalam rumah-rumah. Lebih-lebih lagi rumah tu kosong dah lama. Lebih-lebih lagi. Maka bila kita cakap lagu tu, kemudian kita baca pula suratul Baqarah, insya-Allah. Lepas tu baca ayat kursi, pusing keliling rumah. Tak pusing pun tak apa. Tapi kita baca saja, buat syarat je pusing, sambil baca ayatul kursi, insya-Allah takkan ada jin iblis syaitan dalam rumah kita. Soalan. Assalamualaikum. Kawan saya selalu buat benda yang mengkufurkan dirinya. Adakah di dalam badannya ada jin? Yalah. Kalau manusia yang dekat dengan malaikat, dia takkan buat benda-benda yang salah. Bila manusia penuh dengan jin, nah, dia diganggu oleh iblis syaitan dan pemikiran dia dikawal oleh iblis syaitan, dia akan buat benda-benda yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Panggil dia bertaubat banyak, semayang, minta ampun banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat, semayang dan sujud kepada Allah. Taubat secepat mungkin. Assalamualaikum Ustaz, kawan saya pernah kena tindih. Dia kata kalau kena tindih, maksudnya ada jin betina suka kita. Betul ke Ustaz? Wallahu a'lam. Boleh jadi suka mandi telanjang kot. Sebab tu dalam Islam dia suruh supaya kita pakai kain basah. Sebab apabila kita masuk dalam bilik air, kita tak pakai kain basah, kita tak baca doa pula, setan nampak kemaluan kita. Maka macam-macam benda boleh. Tak mustahil kalau kita katakan setan betina, dia berkenan dekat kita. Tak mustahil. Tetapi yang tindih tu tak semestinya setan jantan, tak semestinya setan betina. Yang tu bo tepi. Sebab soalan dia, kenapa kita rasa ditindih? Nombor satu, jawapan dia, cara tidur tak betul. Jangan tidur sebelah kiri, kerana kiri dekat dengan jantung, maka dia menyukarkan kita punya pernafasan. Tidur ikut sunnah, kalih sebelah kanan. Jangan tidur menirap, kerana dia juga membantut perjalanan pernafasan kita. Maka tidurlah seperti Nabi. Yang kedua, bacalah doa dan mengambil wuduk sebelum daripada tidur. Nah, dan yang ketiga, sambil-sambil tu ceklah di mana-mana perubatan, pusat perubatan, kok-kok kita ada masalah gangguan pernafasan. Tang doa kena baca insya-Allah. Yakin kalau kita baca, berarti Allah akan selamatkan kita. Assalamualaikum Ustaz, kawan saya pernah muntah darah dan dia kata muntah darah tu sebab gangguan jin. Betul ke Ustaz? Tak betul. Bukan semua muntah darah tu gangguan jin. Bukan semua. Ya, saya ada budak sekolah saya baru ni jatuh muntah darah. Saya bawa pergi hospital scan, doktor tak kata tak ada apa pun. Pasal apa dia muntah darah? Dia terhempas. Jatuh terhempas. Kadang-kadang boleh jadi kita muntah banyak kali, dalam kawasan perut kita dia luka. Maka luka tu dia bercampur dengan darah tu,
tempat luka tu dia keluar darah, kita kata itu muntah darah. Padahal kita memang keracunan makanan. Kita pergi salah jin. Jin tidak bersalah dalam hal ni. Nasib baik tak ada mahkamah yang boleh dakwa kita. Kalau tidak, mampu penuh file. Hakim tu tengok, semua jin dakwa kita. Pasal kita duk tuduh jin, semua jin. Muntah darah pun jin, berak darah pun jin. Padahal dia ada buasir. Lepas tu dia berak darah. Dia kata apa? Jin. Pergi cek dulu. Dah kalau dah habis cek, doktor pun dah tepas tangan kata tak tahu. Barulah sambil-sambil kita ikhtiar. Kemungkinan ada gangguan jin. Jangan terus-menerus kita kata itu adalah gangguan jin. Assalamualaikum Ustaz. Kawan mak saya pernah pergi buat haji. Sewaktu kawan mak saya duk baca doa, tiba-tiba ada seorang lelaki kudung datang sebelah. Adakah lelaki itu jin? Lah. Tuan-tuan, di Mekah berlambak orang kudung. Tambah-tambah lepas habis-habis sembahyang di masjid, duduk tepi jalan, kan? Haji baba sabilillah, duk minta derma. Ada sindiket minta derma, depa potong tangan kudung. Dan boleh jadi dia kudung yang sebenar. Apa kena mengena kudung dengan jin? Oh, kalau hak tak handsome tu semua jin lah. Awak hitam-hitam lagu ni semua kira jin lah. Saya tiba-tiba tengah duduk semayang, mai satu ustaz, manakah mai satu pak haji janggut hitam duduk sebelah saya. Adakah tu jin? La ilaha illallah. Mentang-mentang lah kami ni golongan gelak-gelak, mereka kata kat kita jin kan tuan-tuan kan? Tuan-tuan, tak ada kena mengena kudung dengan jin, tak ada kena mengena orang yang sumbing. Tahu sumbing? Nanti siri akan datang, saya akan cerita berkenaan dengan fahaman khurafat, di mana Nabi kata tidak ada kena mengena apa bulan gerhana dengan berlakunya sebarang dengan kematian seseorang. Tidak ada seseorang yang tidak ada seseorang yang kudung itu membawa sial, tidak ada seseorang yang sumbing itu membawa sial. Kita aja percaya orang yang cacat tu bawa sial. Pasal apa? No, tengok filem. Nombor satu, masyarakat menghina orang yang bongkok, orang yang hodoh, orang yang apa? Orang cacat. Akhirnya dianggap sial. Sedangkan dalam Islam, orang cacat kita jangan kata dia sial. Kemungkinan dialah pembawa rahmat dan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mak bercanggah. Kemudian tiba-tiba pula dia ni sudah pergi jumpa bunian, lepas tu pergi alam bunian, balik mai alam bunian, lepas tu tak ikut dia punya syarat, dia kena sumpah jadi orang minyak. Lepas tu last kali dia ditangkap, bawa dalam botol, tanam dalam tanah, penuh dengan khurafat. Benda tu semua tidak ada dalam Islam. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, saya nak bagi tahu, mungkin itu dia buat hanya sekadar dia punya filem, dia tak bersalah. Sikit mungkin ada salah, sikit salah sebab benda dia buat tu menjadi kefahaman pada masyarakat. Tetapi yang betul-betul salah adalah kita, kerana kita mempercayai apa yang ditonjolkan, apa yang ditayangkan dalam televisyen tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itulah penting sangat mai mengaji kuliah seumpama ini, kita dapat maklumat yang betul daripada Islam. Mudah-mudahan kita tak mempercayai lagi benda-benda yang seumpama tu dalam kehidupan kita. Banyak lagi benda saya nak kongsi dengan tuan-tuan, tapi tak cukup masa. Ni pun dah sampai pukul 10, ada lagi 5 minit lagi kita nak zikir, baca la ilaha illallah beberapa kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada sebarang gangguan jin, iblis, setan. Siapa yang ada ayak boleh bawa mai ke depan. Siapa ada ayak? Siapa tak ada, di luar tu tengok ada dah depa jual ayak ke apa ke, boleh beli. Bawa mai ayak mai ke depan ni, boleh letak di sini atau boleh letak depan tuan-tuan. Dan bulan depan mai bawa ayak masing-masing. Bulan depan mai bawa ayak masing-masing. Sat lagi ada siapa-siapa yang ada masalah sakit, lepas habis sembahyang Isya tunggu saya di tiang depan ni. Muslimat sebelah sini, muslimin sebelah sana. InsyaAllah saya bantu, tak ada bayaran apa-apa tuan-tuan mai. Saya tolong tuan-tuan. Pada hari lain kita dah edarkan pada tuan-tuan kita punya nombor telefon pusat rawatan kita. Kalau tuan-tuan berhajat untuk bertemu dengan saya, silakan buat appointment. Ada nombor telefon, boleh mai ke pusat rawatan kita di Teluk Kumbak.
Ambil main-main 2-3 kotak letak di depan ni. Tak ada banyak lah, sepadan ni lah. Ada berapa kotak? 3 kotak? Saya punya. Ada berapa kotak? 2-3 kotak? Main tak di depan ni? Berapa kotak? 3 kotak? Sepadan lah. Letak kat muslimat satu. Muslimat satu. Bulan depan tuan-tuan mai kuliah jin siri 2, tuan-tuan bawa ayat mineral siap, kita buatlah sebagai ayat penerang hati, penawar dan sebagainya. Tuan-tuan ikut saya baca, kita zikir beramai-ramai tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bantu kita lebih sihat, nah, memudahkan kita, menghindarkan kita daripada gangguan iblis setan, nah, daripada jin, dan membantu kita agar kita lebih semangat lagi untuk beramal ibadat insyaAllah. Ikut saya baca hanya dalam beberapa minit saja. Astaghfirullah. Keluarkan suara bersama dengan saya. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ikut saya baca, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beberapa kali ikut saya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمام بقى مجنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبب لي ikut saya baca, ikut saya baca. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم أنت الشافي اشفنا واشف مرضانا اللهم أنزل علينا شفاء من شفائك اللهم اجعل هذا الماء شفاء من كل داء اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا الله اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا دينًا إلا أديته ولا مظلومًا إلا نصرته ولا امتحانًا إلا نجحته ولا ضالًا إلا هديته ولا مريضًا إلا شفيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا ميتًا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا تحن كمي أمبن كان لا دوسى دوسى كمي يا الله Ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah sama ada dosa besar maupun dosa kecil ya Allah sama ada dosa yang kami lakukan secara sengaja ataupun secara tidak sengaja ya Allah sama ada dosa yang kami lakukan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi ya Allah kerana di sisimu tidak ada yang tersembunyi ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jikalau ada dalam majlis kami orang-orang yang sakit, Engkau sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Jikalau ada dalam majlis ini orang-orang yang tidak ada ilmu, Engkau berikanlah ilmu padanya ya Allah.
Ya Allah, jikalau ada dalam majlis kami ini orang-orang yang kesempitan rezeki, Engkau tambahkanlah padanya rezekimu yang halal, Ya Allah. Ya Allah, jikalau ada dalam majlis kami ini orang-orang yang mempunyai sakit dalam hatinya dengan ujub, riak, takabur, sum'ah, ubud dunianya, Ya Allah, maka Engkau sembuhkanlah penyakit hatinya, Ya Allah. Engkau tanamkanlah dalam hatinya ikhlas, khusyuk, tawakal, redha, ikhlas kepadamu, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kami mohon padamu, Ya Allah, tempat mengadu dan meminta kami, Ya Allah. Terimalah permintaan kami ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم